Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Imran Explore. Selamat bertemu kembali saudara-saudaraku di channel Imran Explore. Saya berharap kondisi sahabat-sahabatku hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan semuanya semua dalam kondisi bugar. Pada saat ini hidangan sedang disajikan oleh pramusaji dari rumah makan Bupati sudah datang dan kami menunggu pesanan garang asem ayam. Ini sudah sangat terkenal di Kota Ponorogo karena rumah makan ini sudah lama berdiri dan banyak sekali pengunjung yang datang, baik dari Kota Ponorogo maupun dari kota yang lain. Banyak pejabat tinggi dari Jakarta yang sudah mampir di kota ini dan juga banyak artis-artis ibu kota yang menyempatkan untuk hadir di rumah makan Bupati ini. Pada hari ini saya memesan minuman es teh yang kelihatannya sangat segar sekali. Berharap semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat saja. Nah, yang kita pesan akhirnya datang, garang asem ayam. Garang asem ayam dan tawon ini merupakan menu andalan yang ada di rumah makan Bu Parti. Kelezatannya dan daging ayamnya terkenal empuk dan tidak bulat sehingga sangat enak untuk dimakan. Bila kita lihat garang asam ini terdiri dari irisan tomat, kemudian ada lombok hijau, daun salam, ada santan kelapa yang dicampur dengan bumbu rahasia keluarga dari rumah makan Bupati. Karena kelezatan dari garang asem ini, maka kita akan datang lagi untuk selalu menikmati garang asem. Ayo kita nikmati hidangan makan kita. Semoga apa yang kita makan menjadi berkah bagi kita, yang menyebabkan tubuh kita menjadi sehat, yang akan kita gunakan untuk aktivitas berikutnya. Yuk kita cicipi, kita nikmati kelezatan Kecamatan Jedis, Kabupaten Ponorogo. Kita lihat garang asem yang dihidangkan dalam kondisi panas sehingga sangat nikmat bila kita makan dan kita nikmati. Banyak di ruangan dengan saya beberapa tamu yang
cocok dengan lidah kita. Yang kami pesan garang asem ini adalah garang asem dengan kepedasan sedang. Kata orang Ponorogo adalah sumer-sumer. Gak tahu apa istilah sumer-sumer ini. Bagi yang tahu, silakan komen di kolom komentar. Rasakan kelezatan dari garang asem rumah makan Bu Parti. Yuk kita nikmati bersama-sama. Semuanya yang tersisa tinggal tulang-tulang ayam sama lombok hijaunya, menunjukkan bahwa yang kita makan ini cocok sesuai dengan selera lidah kita. Tidak terlalu pedas, tidak terlalu pedas. Kata orang Ponorogo adalah sumer. Alhamdulillah, menjadi energi yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita di hari kemudian. Yuk, bagi yang belum ke rumah makan Bupati yang berada di Desa Asinan, Jetis Ponorogo, kita sempatkan untuk hadir.